Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan melakukan beberapa perubahan termasuk memperkenal sistem pengajian secara anjal di universiti. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu bagi menarik minat lebih ramai golongan muda melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Menurutnya, perubahan itu termasuk melakukan sesi pembelajaran secara fizikal selama beberapa tahun di universiti dan rumah. Selain itu, beberapa kursus dipendekkan dari 4 tahun ke 3 tahun. Manakala pengendalian seperti asasi pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET boleh ke IPT dengan keputusan asas namun boleh memilih ke peringkat yang diinginkan. Beliau berkata perincian perubahan baru itu akan diumumkan pada majlis penutup Jom Masuk U pada 4 Jun depan. Jelasnya, walaupun jumlah permohonan ke IPT meningkat, masih ramai golongan muda yang memilih untuk bekerja dalam sektor ekonomi gig selepas tamat persekolahan. Saya sedar bahawa antara lain puncanya mungkin pelajar-pelajar ini tidak tertarik nak melanjutkan pendidikan kerana dia lihat soal pekerjaan dan pengangguran. Dia juga melihat soal gaji tak setimbang dengan kelulusan. Semua ini sedang diusahakan. Beliau ditemui media pada program Semarak Community Kota Tinggi Anjuran Universiti Malaysia Terengganu UMT di Sekolah Kebangsaan Sedili Besar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata KPT akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan untuk mengatasi isu masalah lambakan graduan perguruan.